Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BHSWelper semua dimanapun kalian berada. Semoga saat ini kita masih diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, Mimin akan mengulas alur cerita dan prediksi buku harian seorang istri untuk episode nanti malam 17 Juli 2022 yang pastinya sangat menarik untuk kita saksikan. Alia sudah terlalu nyaman bersama Fajar karena Fajar selalu ada di saat Alia butuhkan. Namun sebelum lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, bagi sahabat BHSWelper semua yang baru aja gabung di channel ini, silahkan untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dulu. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Jangan lupa untuk tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Pada episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan, yang dimana di episode sebelumnya Vanoval menyekap Alia di rumahnya. Namun Alia rupanya membuat kamar Vanoval terbakar. Namun Fajar pun berhasil menyelamatkan Alia. Vanoval pun marah kepada Golden Ska yang tidak becus menjaga Alia. Sehingga Vanoval mengatur strategi baru untuk menghabisi Alia. Padahal Alia adalah anak kandungnya Vanoval. Vanoval sangat membenci Alia karena Alia terlalu sering berbuat jahat kepada Nana. Di lain sisi, Fajar yang selalu menolong Alia, sehingga hati Alia mulai ada perasaan kepada Fajar. Dan Alia pun akan segera menyesali perbuatannya selama ini yang selalu jahat kepada keluarga Buana. Akankah hal ini awal dari perubahan Alia? Dan Fajar akan segera mengungkapkan perasaannya kepada Alia? Saksikan terus kelanjutannya ya guys. Nah sahabat, mungkin hanya itu saja sinopsis dan alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini dan prediksi selanjutnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTV. Kritik dan saran tulis di kolom komentar ya sahabat. Terima kasih juga kepada bunda-bunda dan sahabat BHSWelper semua sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.